Atlet bulu tangkis IBA Palembang terdiri dari atlet veteran dan mahasiswa Universitas IBA Palembang. Menurut salah satu atlet bulu tangkis veteran IBA Palembang, Paruk, klub bulu tangkis IBA Palembang telah mulai berlatih sejak 4 tahun yang lalu. Dari tahun 2016 sampai sekarang, setiap hari Minggu pagi di Aula SMA IBA Palembang. Di masa pandemi COVID-19, saat ini imunitas tubuh perlu untuk ditingkatkan dengan rutin berolahraga minimal 1 minggu sekali selama 1 jam penuh. Dan tidak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Karena kita ini semuanya udah senior kan, jadi 1 minggu sekali kita lagi latihan. Hari Minggu aja? Hari Minggu aja. Bersama dengan adik-adik mahasiswa dari IBA. Para teman-teman ini untuk menjaga kesehatan, banyak olahraga, juga ya kita bukan mencari kemenangan, tapi demi semata-mata untuk olahraga. Klub bulu tangkis IBA Palembang rutin berlatih tiap hari Minggu pagi untuk kesehatan. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.